wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan peserta semua. Saya selaku host ikut kegiatan pengembangan pembinaan karakter pegawai STAIN Malikussaleh Lhokseumawe dengan tema bergandengan tangan pikiran satukan gerakan dan tujuan demi membina karakter pegawai STAIN Malikussaleh Lhokseumawe. Di sini ada rekan kita bernama KD Rahman. Saya minta kepada saudara KD Rahman untuk memberikan tanggapan hari ini bagaimana kondisinya, apakah kita bisa berangkat ke Medan? Saya tidak tahu tahun kemarin kita berangkat. Saudara Muklis, bagaimana komentar kami sangat senang dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, apalagi kalau ada setiap tahunnya tambahan. Terima kasih. Maksimal, hanya saja masih ada kurang dimakannya, belum ada terjadwal. Seharusnya kita makan bareng-bareng aja, jadi nggak usah ada sekota, lebih keakraban, lebih keluargaan. Ini kan makan siang udah 3:30, kan saatnya lagi makan. Setelah makan mereka sudah kenyang dan sudah nyaman. Kita siap mengikuti kegiatan selanjutnya. Oke, peserta yang manis-manis, ganteng-ganteng, gantung-gantung. Bagaimana Bapak Ibu menikmati perjalanan? Sedikit saran, besok-besok makannya jangan jam 3. Ya, terima kasih masukannya. Tunggu selai. Ya, pejuang masa depan. Ya, yang hitam-hitam manis dapat dua. Abang Rahmat, Abang Muslim, Kurniawan Mega. Ya, syukran, terima kasih. Ya, Husin. Yo. Lagi hantam tak urunyo lepai. Penampakan ji pak. Ya. Lewat tinggal. Ah, bang yo, tenyum. Dan milik kiper Indonesia. Ya, nyo sekol bahari. Cuma ji kalau MA. MA baru. Sampai hari Minggu. Sudah itu kita boleh mengambil baju ya sesuai ukuran. Jangan yang M pakai yang L, yang L pakai yang M. Ya, kita sesuaikan juga kunci kamar masing-masing, tadi sudah ada datanya. Jadi kita tertib, kita berbagi. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Kasubag Kepegawaian, Bapak Hamidat Sa MA untuk memberikan kata sambutan sekaligus pengarahan untuk kegiatan acara outbound peserta kegiatan pengembangan dan pembinaan karakter pergaulan STAIN Malikussaleh Lhokseumawe. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tapi nyatanya enggak ada persiapan ya, Marah. Puji beserta syukur sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana dengan kudrah dan iradah ialah pada malam hari ini kita diperkenankan sampai di tempat ini di mana kita akan melaksanakan kegiatan pengembangan karakter Karawan STAIN Malikussaleh yang dibungkus dengan outbound. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan outbound ini ataupun Perumpamaan dan pembinaan karakter pegawai di lingkungan STAIN Malikussaleh dengan resmi saya nyatakan dimulai. Demikian yang ingin saya sampaikan dan selanjutnya saya serahkan kepada tim struktur. Dan saya akhiri dengan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. gara-gara nafkah pokok rumah teman-teman. Bos, berjuang. Sampai jumpa dulu semua. Semua lihat itu. Ya. Nah, itu ada yang tahu apa? Rayap. Rayap. Gumdo. Nama abang ini rayap. Betul ya, rayap serangga. Nah, karena ini kan seperti di hutan yang lain, hutan tropis di dunia ini seperti di wilayah Amazon. Janji tau mas. Anak-anak aja. Kota ilo ya utapa Medan. Ka. Lengkap. Nih kaca deh lagi dapat buku. Hah? Apa lagi? Hah? Dah. Turun. Sini. Baru sekali tahun 2011 ya. Sekali selama kita adakan ibadah pribadi. Turun. Turun. Up. Kalau kita udah bedanya cuma KTP aja. Oh, bisa. Orang hutan bisa kita kategorikan binatang buas. Karena dia bisa serang kita, terutama mungkin kalau di sini kan umumnya kami bilang semiliar bang, karena dulu dari pusat rehabilitasi dulu sekitar 40 tahun yang lalu kan masih banyak orang melihara orang hutan di rumah sendiri. Setelah WWF datang kemari tahun 1973 dijadikan pusat rehabilitasi orang hutan, mereka itu ditarik dan kami ajari mereka untuk kembali ke alamnya. Sulit bang, kalau orang hutan sudah dikasih orang makan. Ya Allah, dua kali. Karung hangman betul. Mana bang? Nih. Karena ke Sigli, ke Medan Mall kita nih tembusnya, pas pintu samping Medan Mall nanti ya. Saudara-saudari. Minimalis. Rusak ciklah. Ciklah rata. Ya, boleh juga tadi baik kamera-kamera enggak. Turun terus. Apa yang terkuat lah. Donasi terkuat. Batak jangan jawab. Iya. Jawab ngomong karo sak keluarga. Aman. Beres, mantap. 3 hari juga besok.